Berikut adalah rumor transfer pemain top musim panas 2020. Kang Indi, berposisi sebagai gelandang serang, berumur 19 tahun, berasal dari Korea Selatan, dari Valencia akan menuju Ogisinais. Juan Mata, berposisi sebagai gelandang serang, berumur 32 tahun, warga negara Spanyol, dari Manchester United menuju Fenerbahce. Max Aaron, berposisi sebagai bek kanan, berumur 20 tahun, kewarganegaraan Inggris, dari Norwich City akan menuju Tottenham Hotspur. Declan Rice, berposisi sebagai gelandang bertahan, berumur 21 tahun, kewarganegaraan Inggris, dari West Ham dirumorkan menuju Chelsea. Jesse Lingard, berposisi sebagai sayap kanan, berumur 27 tahun, kewarganegaraan Inggris, dari Manchester United dirumorkan menuju West Ham United. Jadon Sancho, berposisi sebagai sayap kanan, berumur 20 tahun, kewarganegaraan Inggris, dari Borussia Dortmund, dirumorkan menuju Manchester United. Phil Jones, berposisi sebagai bek tengah, berumur 28 tahun, kewarganegaraan Inggris, dari Manchester United dirumorkan menuju West Ham United. Adama Traore, berposisi sebagai sayap kanan, berumur 24 tahun, kewarganegaraan Spanyol, dari Wolverhampton menuju Juventus. Selain dirumorkan ke Juventus, Adama Traore juga dirumorkan ke banyak klub, salah satunya ke Manchester City. Paul Pogba, berposisi sebagai gelandang tengah, berumur 27 tahun, kewarganegaraan Prancis, dari Manchester United dirumorkan akan menuju Real Madrid.